lele bakar sudah jadi. Selamat mencoba. Hari ini kita membuat lele bakar teflon. Bahan-bahannya ada lele, lalu 1 sendok teh garam, 1 sendok makan air asam jawa, dan secukupnya kecap manis. Untuk bumbu halusnya ada 4 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 2 butir kemiri sangrai, 1 sendok teh ketumbar, saya pakai ketumbar bubuk, cabai merah, dan 1 sendok makan gula merah. Ini saya tambahkan merica dan kaldu. Lelenya kita goreng setengah matang. Lalu kita haluskan bumbu halusnya. Setelah sedikit halus, masukkan lada, kaldu, dan sedikit garam. Kita haluskan lagi. Lalu kita sisihkan. Sudah setengah matang, kita angkat. Kemudian bumbu yang sudah dihaluskan kita tumis. Kemudian kita beri air asam jawa 1 sendok makan. Kecap manis kira-kira 3 sendok makan. Sudah kita koreksi rasa. Matikan apinya. Kemudian kita siapkan alat grill. Apabila tidak punya grill, bisa menggunakan teflon. Kita olesi dengan margarin. Lalu kita bakar di atasnya. Ini sisa bumbunya, kita bisa oleskan waktu di grill. Tang kita angkat. Lele bakar sudah jadi. Selamat mencoba. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video lainnya. Dan terima kasih telah menonton.